Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Meow Obi. Kali ini kita bakal review buat build si Ami teman-teman di 2022 ini gimana sih bang? Karena hasil dari voting kalian tuh kalian bisa lihat di sebelah kanan nih ya teman-teman. Oke, udah satu hari aku kasih voting ke kalian, kalian lebih milih ke healer ya. Oke, di sini aku bakalan bahas build si Ami di 2022 ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke inventory kita teman-teman. Oke. Oke teman-teman, si Ami itu buat all kontennya itu dia wajib banget tetap pakai setnya warna biru ya teman-teman di sini, kecuali kontennya WB beda ya teman-teman. Oke, di sini tuh tetap banget lah ya, dia wajib banget pakaiin setnya warna biru ya buat si Ami. Oke, buat all kontennya. Dan kalau kalian pengen pakai set warna hijau, kontennya tuh di WB sama berkas saja sih teman-teman di situ. Di sini aku bakal langsung aja tunjukin buat buildnya. Oke. Buat yang all content buildnya nih, aku lebih rekomendasiin kalian ambilin, kalau bisa sih kalian ambil max healthy aja deh ya, max healthy, dan kalian ambil magic defense ataupun skill cooldown direction ataupun special cooldown direction. Nah ya teman-teman di sini, kayak di sini aku ambilnya skill cooldown direction lah ya buat si Ami, karena dia perlu nge-spam skillnya tuh perlu banget lah ya si Ami teman-teman ya, karena di eventor itu kalau makin lama durasi apa tuh skillnya berkurang kan nanti enggak survive ya nanti healnya teman-teman di sini. Tapi signifikan buat armornya itu magic enhance-nya kayak gini juga teman-teman, kalau bisa lihat max healthy aku campurin magic defense, yang ini juga aku pakai magic defense dan skill damage increase teman-teman ya, yang ini aku pakai max healthy dan skill damage reduk, gitu aja sih. Oke, buat konten yang pakai WB ataupun itu kalian bisa pakaiin ini ya teman-teman ya, special conduction teman-teman ya, kalau kalian mau main di WB, karena perlu cepat lah ya resource ultimate-nya itu. Yang EX weapon-nya sebenarnya sih nggak penting-penting banget lah ya, tapi aku pakaiin yang ini lah ya, bisa ganti-gantian sama healer lain teman-teman. Kita lanjutnya lagi buat artifact-nya aku pakai yang burning temen-temen. Oke, di sini aku pakaiin aksesoris yang ada special conduction ya teman-teman di sini, yang di sebelah sini juga sama. Terus buat yang ini juga aku ambilnya basic attack speed increase teman-teman, supaya lebih cepat lah ya SP-nya. Buat Transcendent Awakening-nya gimana bang? Oke, buat Transcendent Awakening-nya aku ambil unlimited resource 1 teman-teman, sama basic attack damage increase teman-teman, karena si Ami itu nggak main skill teman-teman, skillnya nggak ada damage teman-teman ya. Kita lanjutin lagi buat chaser-nya gimana bang? Buat chaser-nya aku ambilin ini dulu, aku ambil helper sama prayer of blessing sama invisible hand sama implus teman-teman ya. Lalu aku ambilin fan service-nya teman-teman ya. Oke, buat upgrade chaser-nya itu. Terus buat trade hero-nya bang, buat trade hero-nya aku tetap ambil skill counteraction dan ambil basic attack speed increase sama skill attack damage reduce gitu teman-teman ya. Oke. Lanjutin lagi bang, buat upgradean skillnya gimana bang? Oke, buat upgradean skillnya aku ambil skill 1 sama pasif teman-teman buat si Ami. Lanjutin lagi buat total statnya gimana bang, kalau buat yang build all content. Oke, di sini aku bakal tunjukin. Oke, kalian bisa lihat aja. Gitu aja ya teman-teman ya, kalian bisa lihat aja ya. Buat petnya aku masih level 28 aja teman-teman ya. Oke, okay. Ya teman-teman, mungkin video kita cukup aja kali ya sampai di sini. Buat kita tadi review gimana sih buat build Ami di 2022. Ya gini ya teman-teman ya, buat setnya itu kalian wajib banget pakai set dia warna biru ya teman-teman, karena signifikan lebih all konten bisa dibawa kemana-mana gitu teman-teman kalau set warna biru, ataupun kalau kalian mau pakai set warna hijau juga oke sih ya, oke juga sih, bisa dibawa kemana-mana juga sih, tapi aku lebih rekomendasi sih set warna biru sih ya buat map PvE teman-teman.
Kalau kalian pengen pakai shirt warna hijau, kontennya tuh lebih ke WB ataupun kayak berkas ya teman-teman, yang ngincer skill ultimate-nya si Ami itu pakai special connection ya. Gitu aja sih di sini ya teman-teman aku reviewnya. Oke, salam aku dari Miao Obi. Mada fan club ni haitte nai no? Kyou kozo haitte morau nda kara ne. Gomen nasai. Sonna tsumori ja nakatta ndesu.